Thank you.
Pertama, kami ucapkan terima kasih pada Pak Bupati. Pak Bupati paham betul ya, kerjasama antara tiga pihak yang dikenal dengan triple helix. Triple helix itu pertama A itu akademisi, B itu dunia bisnis, dan G itu government. Jadi tiga pihak ini memang harus disinkronkan supaya saling bersinergi dan tentu berkontribusi untuk pembangunan wilayah. Dan ini luar biasa Pak Bupati mensinergikan ya, ada dunia usaha dengan CSR, ada akademisi dengan kita membuat MOU dalam rangka baik itu penelitian, pengabdian masyarakat. Insya Allah Bupatinya akan berhasil. Terima kasih. Ya, pertama kita menyamakan persepsi karena kita sudah selesai menyusun RPJMD kita dan akan kita aktualisasikan di 2020 ini. RPJMD itu di RKPD ini. Dan kita sadar betul bahwa kita tidak akan mungkin mampu untuk membangun Banyuasin yang kita harapkan, bangkit adil dan sejahtera ini, tanpa dukungan, dorongan, masukan dari pihak lain, terutama yang kami ajak sini pihak perusahaan, investor, dan pihak pendidikan. Tentunya hari ini kami mengundang Pak Dr. Haji Marzuki Ali yang pengalamannya sangat luar biasa. Kita yakin dengan masukan dari beliau akan mampu kita berbuat untuk membangun Banyuasin lebih baik lagi ke depan. Gitu.